Dinas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait meninggal dunia pada Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Kabar tersebut bahkan dibenarkan oleh staf Komnas PA, Raihanif Putra. Kepada awak media, Raihanif mengatakan bahwa Aris Merdeka Sirait meninggal dunia di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Telah berpulang ke rumah Tuhan, Bapak Aris Merdeka Sirait pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023 di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur jam 8.30 waktu Indonesia Barat, kata Raihanif Sirait kepada awak media, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Adapun penyebab kematian Aris Merdeka Sirait dikarenakan sakit. Namun tidak diketahui pasti sakit apa yang diderita oleh Aris. Penyebab kematian sakit dan dirawat di RS Polri. Untuk rumah duka masih dirundingkan keluarga, tambah Raihanif Putra. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari akun Instagramnya, jenazah Aris akan disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Sedangkan jenazahnya sendiri akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Porsea, Toba, Sumatera Utara. Everybody poops, sure things now.